Oke guys, balik lagi bersama gue Opi di channel Laskom KW. Di video kali ini gue akan mereaction suatu video, yaitu YouTube Rewind Indonesia. Ya karena menurut gue ini salah satu yang harus gue review, karena tren tiap tahun kan pasti ada YouTube Rewind Indonesia. Yang menarik, YouTube Rewindnya ini berada di channelnya Om Didi di Close the Door. Ya gue pengen lihat. Sebelumnya tuh pas keluar gue tuh belum belum lihat sama sekali, jadi gue sengaja belum lihat karena gue pengen buat videonya. Ya sebagai YouTuber kecil, inilah salah satu cita-cita gue yang ingin pengen siapa tahu diundang di YouTube Rewind Indonesia ini. Ya daripada lama, kita langsung aja lihat videonya. Rewind Indonesia, sebuah perayaan belah. Sudah 3 bulan Indonesia berkabung sejak tragedi memilukan yang terjadi di Kanjuruhan. Kejadian yang menelan korban sebanyak 135 orang ini merupakan. Jadi YouTube Rewind Indonesia sebenarnya ya tentang di tahun 2002 ini semuanya direkam di suatu video ini. Sampai saat ini ratusan keluarga korban dari tragedi kebakaran. Jadi Chandra Leo. Chandra Leo lagi ya produsernya. Ih, ini Doraemon. Pindah kemana aja? Nawa, ini aku. Aku adalah kamu. Kita adalah orang yang sama. Suaraku adalah kabar dari masa depan. Ish. Jatuh deh. Wow, galaksi. Galaksi ini guys, temen. Air. Di masa depan, dunia kita tidak menjadi semakin baik. Aku ingin kamu melahirkan kembali sebuah harapan di tahun 2022. Sebagai dasar harapan untuk kita ke depannya. Rich. Rewind Indonesia 2022. Oh ini Regen. Regen yang marah-marah. Damn. Sudah Keen I mean. Biliar coy, lebar 2 biliar kayak siapa ya? Colorful ya guys ya temanya. Oh yang jalan-jalan ini kayaknya kita yang fashion week ya. Masuk mecok. Bola ini Piala Dunia guys. Pewinda guys, Muhammad, Kratos dan Atreus. Milenial anjir, Elden Ring. Dan juga keren mungkin aja guys. Masih lagi nonton book. Jangan dekati Zina. Langsung gue ganti. Ya kayak siapa ya yang bagi-bagiin
Dilempar balik ini. Oh ini film ini nih, apa namanya yang iblis, lupa gue. Nisa Nis Nisa Nisa. Kenapa Rewind Indonesia di channel Close the Door ini emang boleh di sini? Boleh Slim, di sini bebas ngomong apa aja, agama, politik, cuma satu yang nggak boleh. Apa tuh? Nanya perawan. Benar. Enggak, tapi kenapa di channel ini, bro? Loh, enggak, karena faktanya cuma om-om botak itu yang mau support aspirasi anak muda, udah itu aja. Emang pemerintah kita enggak mau support? Lah, jangan tanya gue, ini gue bukan juru bicara pemerintah. Pemerintah kita kan ada Kemenpar. Kraf. Kraf itu kreatif, bro. Apa duitnya habis di G20? Lah, enggak denger gitu, jangan-jangan. Enggak, ini. Saya tahu kenapa acara ini enggak disupport pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada pesan politik. Oh. Kalau mau ada pesan politiknya, semua pesertanya dicat putih rambutnya. Atau bagi-bagi baju dengan muka cemberut. Iya, dan jogetnya dance-nya gini. Yang adalah apa itu? Kepak saya. Enggak, lagian pemerintah, bro. Kalau memang ada duit, juga enggak buat acara ini. Kenapa? Pemerintah kalau ada duit, pasti buat beli gorden 48 miliar kayak kemarin. Mek, mahal banget. Untung enggak jadi karena viral, ya kan? Lagi, gap, ya? Ngapain gorden mahal-mahal? Biar tebel tuh ngapain? Biar tidak melihat penderitaan rakyat. Nah, udah jelas kenapa tebel. Kenapa? Supaya fokus. Dia mereka berdua ini berani banget. Bisa fokus merayakan ulang tahun. Kat. Yang lain aja enggak sampai semenit. Cepetan kawah. Sorry, Lek. Saya bantu, Lek. Saya bantunya, Lek. Nonton apa kamu, ha? MMA. Nonton apa? Lungging. Tunggu. Kenapa itu? Surat. Makanya beli apa itu? Oh, ada sponsornya. Joseph Juna, Renata. Gelap merah, cok. Lawan usi-usi. Ah, gue tahu nih. Iya. Si pembungkas, guys. Sampai rekap Elden Ring itu ada, walaupun milenia dong. Ah, ini Medi Renali, guys. Itu temen gue, tahu. Temen gue SMA. Wih, Bang Aipan. Oh, ini Kanjuruhan ya? Kanjuruhan siapa sih? Masa kelam sepak bola Indonesia. Dengan menewaskan 135 orang. Gila, banyak banget ya. Kedua terbanyak di dunia. Bahkan dia gak bisa menghentikan ini. Adegan ini dia ingin menghentikan adegan apa? Cerita apa namanya? Iya, adegan inilah. Dia bisa. Karena ajal udah gak bisa di hentikan tuh. Gas air mata nih, ini gara-gara ini banyak yang meninggal gas air mata. Sedih banget anjir ini. Aku ingin kamu melahirkan kembali sebuah harapan di tahun 2022. Oh, dia kayak Dewi Penyelamat, guys. Sebagai dasar harapan untuk kita kedepannya. Bunga. Banyak yang orang tuanya meninggal, bahkan yang anak-anak kecil juga yang meninggal.
yang banget yang apa ngucapin bela sungkawa ya gil, dari sepak bola luar negeri ya gil, yang buat gua kagum sih stadionnya sampai bawa Kanjuruhan pre Kanjuruhan. Solidaritas sepak bola. Di botak nih. Itu Mobile Legend enggak ada Mobile Legend. Udah kayak monster Chandrio Chandi Chai. Kisah Nawa adalah cerita rekaan yang tumbuh dari harapan menyala-nyala. Berhenti nyawa jatuh sia-sia, berhenti benci berapi-api, berhenti mentradisikan kebengisan. Nawa berawal dikisahkan akan mungkin terwujudkan hanya bila kita percaya merawat yang kita damba. Harapan dari Nawa untuk kami, dari kami untuk Indonesia, masa depan Nana yang cerah. Kalau narasi, apa sih namanya narasi atau apa tuh? Gila novel, oh banyak direksi. Asmara Abigail, ini kredit ya. Chef Project, terus ada Jovial, oh, Fernando Lopez, Eka Gustiawana, Production Show. Director of Photography, Editor Sandra Leo juga yang editin dia. Hari Anggai Pakan. Oke, guys, itulah reaction gue di YouTube Rewind 2022. Ya, yang kalian tahu di YouTube Rewind itu apa namanya, menampilkan apa tahun 2022 nih yang lagi booming. Semuanya booming-booming itu ditampilkan dari awal sampai sekarang. Dari Elden Ring yang booming kemarin tuh ada tuh yang pakai kostum milenial itu ada tadi sampai sekarang ya diakhiri dengan Piala Dunia. Harusnya ada lato-lato ya, tapi kayaknya gua nggak ada lato-lato ya, cukup banyak itu dari Elden Ring, Kanjuruhan, bahkan ada terus Winda Basudara apa namanya dengan si Mamat kosan yang cari tuh untuk di sekolah sepak bola, dan juga ya itu mungkin banyak lagi yang tadi lihat aja semuanya. Ya itulah reaction gue, dan gue berharap suatu hari gue bisa ikut karena itu ada temen gue guys di situ, Mediraldi namanya, yang review mainan itu temen SMA gue. Jadi ya cukup sekian dari gue, thank you sudah menonton ini kontrol, dan selamat tahun baru 2023. Semoga tahun ini menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.